masih dimiliki oleh umat Islam. Satu, kekuatan iman. Dua, kekuatan politik. Tiga, kekuatan ekonomi. Tiga kekuatan yang semestinya dimiliki oleh umat Islam. Kekuatan iman ternyata melebihi kekuatan senjata mutakhir, teknologi, jumlah yang banyak bisa. Itu dengan kekuatan iman. Mengapa? Karena orang yang mukmin yakin kalau manusia kuasa, Allah mah maha kuasa. Kalau manusia gagah, Allah mah maha gagah. Allah bisa menentukan apa saja di luar perhitungan manusia. Itulah kekuatan iman. Buktinya yaitu perang Badar. Kalau kekuatan teknologi atau peperangan persenjataan tentu minim sekali. Jumlah yang hanya 313 orang ternyata mampu dan sanggup menghadapi musuh sebanyak 1000 orang dan kekuatannya yang lengkap. Alhamdulillah ternyata kalah mereka yang 1000 dengan yang 313. Itulah kekuatan iman. Jadi kekuatan orang Islam yang beriman nih, kekuatan iman yang paling kuat, bisa mengalahkan segala-galanya. Tinggal bagaimana meningkatkan kekuatan iman kita jadi lewat pengajian-pengajian. Yang kedua, kekuatan politik. Ada ungkapan segenggam kekuasaan bisa mengalahkan segudang ilmu pengetahuan. Maka kekuatan politik juga sebetulnya harus dikuasai dan dimiliki oleh umat Islam. Tapi rasanya masih jauh, masih susah untuk menguasai bidang-bidang politik. Tiga, kekuatan ekonomi. Kekuatan ekonomi itu juga merupakan kekuatan, bahkan dianggap modal yang pertama. Seperti yang menyatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wajahidu bi amwalikum." Berjihadlah kamu sekalian dengan harta kamu. Berarti harta itu merupakan modal utama untuk mengembangkan agama. Kekuatan ekonomi juga ternyata bisa dibangun terus. Di awal mula Islam memang dirasakan berat karena jauh ketinggalan oleh orang-orang kafir. Alhamdulillah terus dirintis oleh Nabi dan menjadi kekuatan besar yang ada di tangan umat Islam. Siapa yang megang kekuatan ekonomi zaman Nabi? Yahudi. Pasar-pasar dikuasai semuanya oleh Yahudi di zaman Nabi. Tapi akhirnya Yahudi hanya dipersilakan untuk penggarap sawah di Khaybar. Tuan tanahnya orang Islam, penggarapnya Yahudi. Itu kekuatan ekonomi Yahudi kalah. Jago-jago bisnis dagang juga kalah dengan kekuatan umat Islam. Padahal tadinya begitu susah sekali. Mengapa? Karena di kalangan umat Islam di zaman Nabi punya modal. Modal apa? Modal mu'akhad, persaudaraan yang kuat antara muslim dengan muslim, lebih khusus muhajirin dengan ansor. Jumlah Yahudi sedikit jumlah orangnya, tapi ekonominya kuat. Umat Islam punya potensi, jumlahnya banyak dan kuat. Kemudian diperkuat dengan mu'ahad di zaman Nabi, maka kuatlah kekuatan ekonomi di zaman itu. Dan banyak juga konglomerat-konglomerat ekonomi. Nah, di kita juga tentu saja ini harus dipertahankan kekuatan ekonomi dan terus bisa berkembang. Maksudnya
kekuatan ekonomi kita masih sangat lemah, karena merekalah yang menentukan, merekalah yang memegang kendali ekonomi di berbagai bidang. Saya dapat informasi dari Prof. Didin Apidudin, Jakarta 85% sudah milik mereka. Tanah DKI Jakarta milik umat Islam hanya 15%. Potong wakaf 4%, masjid merasa hanya tinggal 11% tanah DKI Jakarta milik umat Islam. Itu kelengahan umat Islam sampai begitu, sampai tanah DKI Jakarta pusat kegiatan sudah dikuasai oleh mereka yang non muslim. Itu diantaranya. Maka tentu saja kita pun harus berpikir dari sisi ekonomi, bagaimana mengembangkan ekonomi Islam. Di kita pada umumnya yaitu dagang heula, diajar heula. Dagang heula, diajar heula. Di kita umumnya dagang dulu, diajarna paneuri. Jadi tidak tahu bagaimana prinsip-prinsip dagang menurut Islam. Mana yang jatuh riba, yang tidak, tentu saja berat. Di kita umumnya dagang dulu, baru belajar. Bahkan kadang-kadang tidak belajar tentang bagaimana cara berdagang sesuai syariat Islam. Masih mungkin ada perhitungan tentang bab riba dan yang lainnya, di mana riba masih menguntungkan. Padahal Al-Quran menyatakan yamhaqullahu riba wa yurbis sodako, Allah pasti menghancurkan riba dan mengembangkan sodako. Nah, ini tentu saja hal yang sulit untuk diterima. Mengapa? Yang jelas riba itu menguntungkan. Sekarang harus dilarang. Ternyata zaman Nabi berhasil melarang sistem riba. Bahkan katakanlah tidak ada sanksi yang berat seperti sanksi riba. Sampai ditantang perang ku Allah. Pak Zanu biharbi minallah harus silahkan sok yang umumkan perang jeng Allah jeng Rasulullah. Aremual eureun tina riba mah sampai begitu. Kemudian paling ringan dosa riba itu apa? Mislu ayyan karjul, mau seperti menzinahi ibunya sendiri. Akhirnya orang-orang muslim zaman Nabi siap untuk meninggalkan riba. Wazaru ma baqiya min riba, sisim riba ditinggalkan. Yang sulit untuk diterima yaitu kalau menurut perhitungan kita, kalau bersyukur itu untung rugi. Menurut agama pasti beruntung, yaitu lain syakartum la zidan nakum, cik urang syukur tenambahan ngurangan. Punya hasil padi 10 ton, syukurkeun atuh. Kalau warga Jakarta 1 ton, 10 ambil 1 ton, salapan 12. Salapan cek SD di mana lagenya pasti salapan cek Al-Quran mah lazi dan nakum. Itu yang sulit untuk diterima. Padahal betul Allah menjanjikan lazi dan nakum, tambah pahala, tambah berkah, tambah yang lainnya, itu banyak sekali tambahnya. Itu dengan melaksanakan syukur terhadap Allah. Di kita kadang-kadang masih ada perhatian, ah seperti Yahudi berpikir, ya innamal bai'u mislur riba, sama saja jual beli dengan riba. Mengapa riba diharamkan? Jual beli cari untung, riba pun cari untung, sarua jangan untung, apa bedanya? Itu Yahudi. Justru Islam menekankan
tidak demikian dan tidak sama. Yahudi mah mikirna kumaha, bangke wae, bangke teh haram, jelas dalilna. Cek Yahudi masa bangke haram, bangke mah dipencit lagi, pahen lagi ku Allah, kudu lebih halal atuh. Hayang doma pan dipencit lagi ku Allah, kudu lebih halal bangke mah. Jadi bangke halal cek Yahudi mah. Mengapa ku Allah ketama dipahen lagi pencit ku jelma halal, kok mau ku Allah. Yaitu Yahudi berpikirnya sampai seperti itu. Nalak tak nata Yahudi mah. Nah itu maka umat Islam itu harus punya prinsip bagaimana dalam berbisnis sesuai syariat Islam. Dan insya Allah kalau umat Islam berpegang teguh kepada prinsip-prinsip Islam tentu tidak akan merugikan. Karena syariat Islam tidak akan merugikan, justru akan menguntungkan umatnya. Sementara sekarang sepertinya sulit untuk melepaskan diri dari riba. Judulnya Bisnisku Ibadahku. Manusia diciptakan untuk mengabdi dan berbakti kepada Allah. Sering saya sampaikan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut imuni innallaha warazzaqu dzul quwwatil matin. Kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi dan berbakti kepada kami, taat akan segala aturan yang ditentukan oleh Allah. Allah memerintahkan liya'buduni bukan untuk keuntungan Allah, tapi untuk keuntungan manusia itu sendiri. Lanjutannya Allah menyatakan, ma'uridu minhum min rizkin wa ma'uridu ayyut imuni. Aku, kami tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Jadi Allah perintahkan liya'buduni justru keuntungan manusia itu sendiri, karena tidak perlu dukungan dan bantuan manusia. Satu itu prinsipnya. Yang kedua, hidup kita semuanya ibadah. Ada anggapan hayatuna kulluha ibadatun, hidup kita semuanya adalah ibadah. Firman Allah, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Itu hidup kita semuanya adalah ibadah. Maksudnya ibadah itu tidak hanya terbatas dengan pelaksanaan ibadah sholat, saum dan zakat saja, tapi siapkan agar hayatuna kulluha ibadah, hidup kita semuanya menjadi ibadah. Maksudnya dagangnya ibadah, taninya ibadah, ngurus anak, taat terhadap suami, itu semuanya adalah ibadah. Mengapa? Pernah saya sampaikan, kalau kita hanya mengandalkan ibadah dengan ibadah ritual saja, sholat, saum, zakat, tipis sekali. Satu kali sholat 5 menit, sehari semalam 5 kali 5 cuma 25 menit, satu bulan hanya 750 menit, setengah poin. Jadi dari satu bulan itu tah nu dipakai ibadah sholat hanya setengah hari, tina satahun hanya 6 hari, nu aku kulem terus genep jam mentinya. Dina satu nanukur
genep poin pakai ibadah sholat mah. Dari usia 60 tahun potong 10 tahun sebelum balik, tinggal 50 kali 6 hari cuma 300 hari. Encan potongan, potong poho, malawun, belang betong, kosor. Aduh kan tinggal sabaraha benernya. Apalagi ibu-ibu potong men 25% tina sabulan libur saminggu, tinggal 250 hari. Potong nipas sekali melahirkan 40 hari libur enggak sholat. Punya anak ada 8 kali 4. Walaupun sudah 320, beah kudu nombokan lo ibu mah ya. Itu kok hanya mengandalkan ibadah ritual. Karena siapkan agar hayatuna kula ibadah, seluruh aktivitas dan kegiatan kita sehari jadikanlah untuk ibadah. Termasuk ibadah dalam berbisnis. Nilai ibadah dalam berbisnis. Firman Allah, wa akharuna yadribuna fil ardi yabdaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, mencari nafkah, dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Maksudnya usaha di muka bumi, cari nafkah di muka bumi itu sampai di sini digandengkan dengan yuqatiluna fi sabilillah. Satu pihak kata Allah menyatakan mereka berusaha di muka bumi mencari karunia Allah, satu pihak mereka berperang di jalan Allah. Berarti yang yadrimu fil ardi juga dinilai itu sejajar dengan yuqatiluna fi sabilillah, tidak dianggap salah. Itu yang ketiga. Kemudian Allah adalah pemberi rizki. Allah adalah pemberi rizki. Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha innal insan ladzulumun kafar. Dan dia Allah yang telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat dari Allah, tidaklah kamu dapat menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat dolim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Maksudnya di sini Allah menyatakan Allah lah yang telah memberikan segala apa yang dibutuhkan oleh manusia, dan jika mau mencoba menghitung nikmat Allah tidak akan terhitung karena banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan kepada manusia. Tapi memang manusianya sendiri ladolumun kapar, sangat dolim dan kufur. Maksud di sini bukan saja bagi yang kaya, yang miskin pun sebetulnya masih banyak nikmat-nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada yang miskin. Tongale leungit gede keneh dina miskin ge nikmat ti Allah teh. Bahkan bagi yang sakit saja masih Allah berikan kenikmatan. Nu nyeri huntu nikmat ngaharegung mane dilagukeun hau hau tuh aya we kenikmatan nu nyeri huntu oge geuningan. Allah masih memberikan kenikmatan. Nah itu diantaranya. Kemarin saya menengok salah seorang santri yang tergeleng apa itu bus
yang diserang kakinya dua-duanya patah. Gadis lagi baru usia 19 tahunan diserang. Kami nengok ke sana. Ternyata yang mengagumkan kami, dia itu begitu pasrah. Menerima kenyataan, ya katanya kaki kan milik Allah. Berarti dia sadar untuk menerima ujian seperti itu. Ih tabah wein. Itu dia katanya, hek tegar. Nah itulah kekuatan iman yang ada pada dirinya. Itu diserang padahal sudah potong dua-duanya kakinya. Saya berikan penawaran, kau melanjutkan kuliah, biar kami dari STP menjanjikan untuk memberikan bantuan untuk ya. Jadi kelihatannya memang betul sekali dia itu tabah tahan sekali. Ini itu diantaranya. Jadi ternyata nikmat itu pada diri yang sakit juga masih ada nikmat yang Allah berikan terhadap mereka. Ukuran kesulitan kasusah boro-boro dinu miskin kasusah mah lu benghar ge da aya wae kasusah mah tu ya ulah kena-kena benghar senang sarwa nu benghar ge kasusah mah aya nu miskin susah besok nu miskin susah besok apa besok makan hari isuk mangi dahar moa bingung nu miskin nu benghar bingung besok makan apa nu miskin apa besok makan kur dibalikeun wungkul atulah sarua we. Dia nu miskin segala nikmat dahareun eueuh. Dina beunghar sagala aya nikmat hese deui. Mau makan saja bingung di mana makan yang enak. Kadang seperti itu kenyataannya. Nah inilah anugerah dari Allah begitu banyak sekali. Allah Maha Kaya. Jadi kalau mau mengharapkan harta kekayaan apapun silahkan mengharapkan akan karunia Allah. Allah menyatakan lillahi ma fis samawati wa ma fira, milik Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi. Walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun, padahal kepunyaan Allah lah pembendaharaan langit dan bumi, tapi orang-orang munafik itu tidak mau mengerti. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu al-ghaniyyul hamid, wahai manusia pada umumnya kamulah yang fakir kepada Allah dan Allah lah yang maha kaya dan maha terpuji. Carilah rizki dan karunia Allah. Firman Allah, innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa fabtagu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rizki kepadamu, maka mintalah rizki itu di sisi Allah dan sembahlah dia dan bersyukurlah kepadanya, hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Maksudnya hilangkan praktek-praktek kemusyrikan, keyakinan-keyakinan yang menyimpang, mintalah rizki itu kepada Allah. Kadang ada yang praktek-praktek kemusyrikan
biar laku dagang pakai apa, pakai isim, pakai apa. Kum dipasang cabai beureum, bawang beureum, ngarah batur panas hayang meuli ka urang. Nah itu kadang ada praktek-praktek kemusyrikan. Maka pabdagu indallahi rizqo. Kenyataannya banyak hal-hal yang di luar perhitungan manusia. Dagangannya sama, tempatnya strategis sama, tapi dapat hayang meuli ka urangnya. Ngaliwatan toko batur, di batur ge sarua, dapat hayang meuli ka urang. Itu kadang-kadang demikianlah. Siapa yang menggerakkan hati mereka untuk tertarik belanja kepada kita? Hakikatnya Allah, bukan tangan manusia. Karena banyak juga yang sama, tapi ternyata beda kenyataannya. Enu laku, enu hente. Paida kudiyatis sholatu pantasyiru fil ardi wabdagu min padlillah wadkurulloha kasiron la'allakum tuplihun. Bila telah selesai sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Di sini tetap, bila telah selesai sholat, silahkan bertebaran di muka bumi, cari karunia Allah, ingatlah kepada Allah sebanyak mungkin agar kamu beruntung. Kalau menurut Sayyidina Ali, rizki itu ada dua. Arizku, rizku, rizki itu ada dua. Satu, ada rizkun tatlubuhu. Dua, ada rizkun yatlubuka. Rizki itu sebetulnya ada dua, kata Sayyidina Ali. Ada rizki yang mesti kau cari. Ke pasar, ke mana, mesti kau cari. Itu rizki kau sendiri yang mencari. Ada rezeki yang datang sendiri, seperti kanu gering mah rezeki teh datang sorangannya. Daratang cau ku seuleu padaratang sorangan. Kanu cager mah hese eta teh. Kanu gering mah daratang nyalampeulkeun. Jadi ada rezeki yang mesti dicari, ada yang mesti yang datang sendiri. Kadang-kadang anak sudah tidak mau kan diwawal-wawal pameng mulai dipaksa terdahar oge. Nah itu kadang-kadang seperti itu. Peluang untuk mencari rizki, peluang untuk mencari rizki, walakod makanna kumpil ardi waja'ana lakum piha ma'ayisha kolilam mataskurun. Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi, dan kami adakan bagimu di muka bumi sumber penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Nah itu peluang untuk mencari kehidupan banyak. Maksudnya tidak semuanya daerah pertanian. Kadang daerah pertanian, kadang daerah perikanan, kadang daerah yang tandus. Di Arab tandus, gersang, gunung batu, ayah wae pirizkin banyak. Kalau berikan emas, berikan minyak bensin di sana, sema ada. Di kita di sebelah timur sulit sekali untuk terima ayah kayu, nanti terlalu mahal teh. Nggak ada sanes, gaharu nanti, gaharu ayah. Yang satu tangkal bisa puluhan juta harganya. Ayah we, nah itu diantaranya. Di daerah pinggir laut, ikan. Nah itu peluang untuk memiliki banyak Allah sediakan. Di mana saja kita berada, pasti rezekinya juga ada. Termasuk yaitu dimanapun tempat, walaupun yang gersang, ayah we Allah menciptakan ma'aisha, sumber kehidupan bagi manusia. Kemudian Nabi menyatakan,
alaikum bit tijaroh painna biha tis'ata aksyarir rizki. Hendaklah kamu berdagang karena padanya ada 9/10 rezeki, ada 90%. Nabi menyatakan silahkan berdagang karena dalam berdagang itu ada 90% rezeki untuk manusia dalam berdagang. Itu Nabi sendiri yang menyatakan. Bertawakallah dalam mencari rezeki. Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi la rozaqakum kama yursaku thoiru tangdu himason wataruhu bitona. Andai kamu bertawakal kepada Allah sebenar-benarnya tawakal, Allah pasti akan memberikanmu rezeki sebagaimana burung diberikan rezeki. Ia pergi dengan perut kosong di pagi hari dan pulang sore dengan perut penuh. Nah, itu rezeki dari Allah. Jadi Nabi menggambarkan, jangankan manusia yang punya akal tah keningan, burung juga banyak rezekinya. Manusia mah melahirkan setahun satu saja, aduh bingung. Hayam mah sekali megar teh 8, tara bingung. Kamana dengan rezeki ye budak 8, tara hayamanya kurah-kurah pinuh geuningan. Nah, meneleh ku hayam berenanya sekali megar 8 hayam teu bingung. Anakna 8. Urang mah aduh meni boga anak 3 geus bingung pikiranana. Nah, itu di antaranya tawakalnya manusia itu kurang. Kemudian bersungguh-sungguhlah dalam mencari rezeki. Qala Rasulullah, ya bunayyatu kumi ishadi rizqo rabbiki wala takuni minal gopilin fa innallaha yuksimu arzaqan nasi ma baina tulu'il fajri ila tulu'is syamsi. Sabda Nabi, wahai anakku Fatimah, maksudnya wahai anakku kepada Fatimah, bangunlah itu habis subuh, bangunlah, sambutlah rizki Rabbmu dan janganlah engkau tergolong orang yang lalai, karena sesungguhnya Allah membagi rizki manusia antara terbitnya fajar menjelang terbitnya matahari. Maksudnya Nabi menggugah, merangsang, mendorong Fatimah untuk sungguh-sungguh mencari rezeki. Tasubuh telemarin sare berenasok cari rezeki, jangan termasuk yang lalai. Allah akan memberi rezeki antara terbit fajar sampai terbit matahari. Kemudian bersyukurlah jika menjadi orang sukses. Andai menjadi orang sukses kemudian segala berhasil, syukurkanlah, karena semua itu hakikatnya adalah anugerah dari Allah. Contoh di Al-Quran nyatakan, haza min padli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Ini pernyataan Nabi Sulaiman. Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencobaku apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya. Nabi Sulaiman dengan segala keberhasilannya sadar bahwa ini hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Tuhanku. Yang kedua, innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Ya mah Korun. Korun menyatakan, orang memaju kita dalam memakai teknologi. Lah orang magetol daik tu segamane kuulun atuh. Nah itu Korun.
innama utituhu ala ilmin indi. Dikira juga kadang seperti itu. Kalau umpamanya hasil padi teka jadian kuhama teka ala baru sadar kersaning noma suci biasa nama menang 5 ton ayam mukur menang 1 ton kalau teka ala kuhama sadar kersaning noma suci lamun munel bebulangan nyaho digarap ku mang mau 4 ton tu ku batur aku menang 2 ton digarap ku mang ma 2 ton lamun mula digarap ku mang tekala kersaning pangeran licik antuk itu banyak orang tua usia 70-80 sehat jag-jag salira bapak men sehat atau jogging jang unggal isuk yang sehat mah lari pagi itu sehingga bapak sehat mun riwit kakara kersering masuk si bapak mah riwit mun riwit kersering pangeran lamun sehat jag-jag menang sepor liciknya jag-jag menang urang giring menang pangeran itu diantaranya. Kemudian jadilah orang yang terkaya. Pernah ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi dengan ungkapan uridu an akuna agnan nas. Ya Rasulullah, saya ingin menjadi orang yang terkaya. Nabi menjawab kun konian takun agnan nas. Jadilah engkau orang yang merasa cukup dengan apa yang ada, niscaya engkau akan menjadi orang yang terkaya. Itu saran dari Nabi. Kemudian Nabi juga menyatakan wardo bima qasamallahu laka takun agnan nas. Hendaklah kamu ridho dengan bagian dari Allah, niscaya engkau akan menjadi orang yang terkaya. Jadi adalah kaya dilihat dari harta, dilihat dari sertifikat, tentu saja kekayaannya banyak. Nih sertifikat telahnya, data hartanya itu kaya dilihat dari situ. Nabi menyatakan hayang bengharma kun konian takun agnan nas. Dalah kau merasa cukup dan anugerah dari Allah, itulah orang yang terkaya. Tehnisna kumaha? Tehnisna unduru ilaman huwa aspala minkum wala tanduru ilaman huwa paukokum bahwa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Lihatlah orang yang di bawah kamu dan jangan melihat orang di atas kamu, maka dengan itu kamu pasti tidak akan merendahkan nikmat Allah atas dirimu. Hayang benghar mah tinggal iwe sahana pun penjaga menjadi orang yang kaya dan masih banyak anugerah nikmat dari Allah. Cek remisin dari kurang manya kalau kursak iwe buat jadi anu miskin. Awak mah jag-jag sehat tapi miskin. Tungkul hayang mah tuh kamu batur mah nya miskin nya setruk deui. Untung mane mah sehat keneh jag-jag keneh nya ari tungkul mah karasa nikmat teh gede. Urang mah dahar ngan asin samel asin samel tungkul kamu ucing mah cucuk wungkul. Maneh onaman sanggup sambal nikmat ari tungkul mah babari resep nama sakit dunia tungku itu ucing mau cucuk wongku sakit itu gampang resep di Nabi mah THC. Nah itu gambarin untuk merasakan nikmat itu besar, nikmat dari Allah itu. Dan ternyata di ulama salah resep. Dunia mestinya tangah tungkul, dunia mestinya tungkul, agama mestinya tangga,
Orang mah pahili resep dunia tangah agama tunggu pugue dasa resep dunia miskin wai datangah wai atu ari tangah mah jangankan kita bupati saja tangah ka presiden ka alamat di presiden mah dukanya tuh bupati saja tungkul mah di rakyat aduh nomor hijinya bupati tas kabupaten teh tungkul gara di urang mah salah resep nu hiji miceun wae nu hiji hese miceun resep pahili dokter teh tangtu ripuh duanana atuh nu ieu miceun wae nu ieu hese miceun aya resepna pahili deui dokter teh tangtu ripuh duanana. Nah itu dia tanya resep penten pahili. Kemudian jangan melupakan zikrullah. Firman Allah, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khosirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anak kamu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Termasuk yaitu bagi para pengusaha, pedagang, la tulhikum amwalkum wala ulargum an zikrillah. Geus duhur mah adan sok sholatlah asal jangan sampai melupakan Allah sok ke kembali dari usaha dari jangan sampai terus saya sampai melupakan sholat melupakan pengajian itu kadang-kadang ada yang seperti itu. Allah menyatakan rijalun latul hihim tijaratun wala bai'un an zikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhawfuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadli wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dan dari mengingat Allah dan dari mendirikan sholat dan dari membayarkan zakat. Mereka takut suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Mereka mengerjakan yang demikian itu supaya Allah memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa batas. Jadi ayat ini juga merangsang kadang-kadang Allah memberikan rezeki-Nya tanpa batas di luar perhitungan kita yang tidak diduga-duga. Nah itu diantaranya. Itu tentu saja kita pun harus optimis. Berbisnislah dengan murah hati dan rendah diri. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idastaro wa idaktado. Dari Jabir bin Abdullah, sesungguhnya Rasulullah bersabda, Allah pasti memberi rahmat kepada seseorang yang senantiasa berbuat mudah ketika ia menjual dan ketika ia membeli dan ketika ia menagih. Ini juga termasuk dalam hal praktek jual beli. Nabi menyatakan
Allah akan memberikan kemudahan, kemurahan kepada orang yang menjual mudah, membeli mudah, nagih juga biasa, tidak maksa sampai pasya, tidak. Yaitu jiwa seorang pedagang mesti rajul ba'asamhan washtaro samhan. Konsumen itu adalah saudara kita. Al muslimu akhul muslim, la yakhunuhu wa la yukadzibuhu wa la yakhdhuluhu. Kullul muslim al muslimi haramun irduhu wa maluhu wa dammuhu. Seorang muslim adalah saudara sesama muslim. Ia tidak akan khianat kepada saudaranya, tidak akan berdusta, dan tidak akan membiarkannya menderita. Setiap muslim terhadap muslim yang lainnya haram kehormatannya, hartanya, dan darahnya, kecuali yang telah dibenarkan oleh agama. Nah, itulah hubungan persaudaraan muslim dengan muslim. Maksudnya, jangan berani nipu, berdusta kepada sesama muslim, karena hakikatnya sama dengan telah melanggar, yaitu kehormatannya, harta jaranya haram muslimah bagi orang yang muslim. Jangan iri hati dengan kemajuan orang lain. Nah, ini juga yang mesti dijaga. Sabda Nabi, iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab. Awas kamu hasud, iri hati dengan kemajuan yang lain. Sesungguhnya sifat hasud itu akan memakan, menghancurkan kebaikan sebenar api memakan kayu bakar. Nah, kadang-kadang pada diri pengusaha itu juga ada rasa hasud. Yang lain laku, ini tidak. Kadang-kadang ada rasa hasud. Hakikatnya hasud itu protes kepada Allah. Maksudnya tidak setuju dengan anugerah pemberian dari Allah. Batur kaboli mobil, wah, udah nganyuk. Nah, orang ginyaho. Kebayan namun lagi kamani, atau nah nganyuk, oke. Okay. Ya, mari beli ribu, mal lagi kamani. Nah, itu. Kudunam, alhamdulillah, tatangga kaboli mobil. Sekali ada keperluan, bisa merendal nginjem. Batur naik pangkat, ah, menang nyogok, sama nyaho orang, oke. Okay. Nah, itu kadang-kadang sifat hasud kadang juga ada seperti itu. Jujur adalah modal yang paling besar. Jujur, sikap jujur bagi para pedagang itulah modal yang paling besar. At-tajiru soduku al-aminu ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Tata nilai jujur. Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya amanah akan dikumpulkan bersama, itu sejajar dengan para nabi, siddiqin, dan para syuhada. Itu jaminan bagi pedagang yang jujur. Nah, dahese hayang jujur teh tekuat iman mah bisa-bisa. Ah, tengah bohong mada mual batian atu, tengah bohong ma, kadang-kadang ada saja sikap tidak jujur. Karenanya pedagang yang jam mempertahankan kejujuran dijamin akan disejajarkan dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada. Berarti untuk mempertahankan kejujuran juga itu adalah hal yang susah, hal yang berat, karena dianggap jujur mah merugikan, ngabohong mah nguntungkan. Kadang-kadang pikiran kita seperti itu. Dua, tepat janji dan penuhilah janji. Wa'ufu bil ahdi
inna ahdaka namasula, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya oleh Allah. Yang namanya seorang muslim, bila berjanji usahakan tepatilah janji itu. Nah, kadang di kalangan pedagang ini juga menjadi penyakit, paribasa isuk sore, yaitu perhatikanlah inna ahdaka namasula. Kemudian jangan kikir lagi. Walayah sabanal ladina yabkholuna bima atahumullahu min badri huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebahagiaan itu lebih baik bagi mereka. Sebenarnya kebahilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bahilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Jadi andai berhasil, maka termasuk juga pedagang, jangan kikir, kopet, koret. Betul, carinya susah, tapi hakikatnya anugerah dari Allah. Allah pun tidak kikir membagi kita. Allah pun membagi begitu luas, begitu mudah bagi kita. Maka kita pun sama. Dinyatakan wa ahsin kama ahsanallahu alaika. Silakan Anda berbuat baik terhadap yang lain seperti Allah telah berbuat baik terhadap diri Anda. Nah, itu diantaranya sanksi dari kikir, di mana harta yang dikikirkannya akan dikalungkan nanti di hari kiamah terhadapnya dengan kalung dari api neraka. Paminkum man yabkhul wa man yabhul fa inna ma yabhulu an nafsi Allahul ghani wa antumul fuqara. Di antara mereka ada yang kikir. Siapa yang kikir? Hakikatnya telah kikir terhadap dirinya sendiri. Mengapa? Ari sidkah teh mere nabung. Sidkah teh nabung, hakikatnya bukan memberi, membantu mere, tapi nabung. Yang akhirnya untuk kita juga. Jadi kalau kikir tidak mau infak, sidkah berarti tidak punya nanti harta yang akan kita tidak akan yang akan kita nikmati di hari kiamat nanti. Hakikatnya siapa yang kikir sama dengan kikir terhadap dirinya sendiri. Ingat, Allah Maha Kaya, Maha Murah. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah yang Maha Kaya, kamulah yang sangat miskin, sangat membutuhkan anugerah dari Allah. Nah, itu diantaranya prinsip-prinsip jual beli secara Islam, etika hidup seorang muslim dalam berbisnis atau bisnisku adalah ibadahku. Kalau ini jadikan pedoman dari Nabi, insya Allah bisnis umat Islam akan bisa mengalahkan bisnis di luar kita umat Islam. Nah, dengan kejujuran, dengan uhwah dan yang lainnya, misalkan membangun ekonomi yang lebih kuat lagi. Insya Allah ini mungkin untuk satu kali lagi bisa saya lanjutkan untuk nanti satu kali lagi materi bisnisku, ibadahku. Mudah-mudahan menjadi pegangan, pedoman bagi para pedagang dan pengusaha, dan mudah-mudahan usahanya itu menjadi ibadah, bisnisku menjadi ibadahku.
Demikianlah Rabbana atina bidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, pertanyaan, Ustaz. Ada pertanyaan satu, Ustaz. Mangga. Apakah kita diperbolehkan berbisnis dengan orang kafir? Kemudian bagaimana menyikapi bisnis tersebut agar menjadi bisnisnya menjadi ibadahku tadi? Bisnis adalah kebutuhan. Bisnis adalah kebutuhan sosial. Tidak hanya berlaku dengan muslim saja, tapi bisa bisnis dengan kafir, non muslim, bisa bisnis. Tapi tetap memegang prinsip-prinsip bisnis secara islami. Maksudnya jangan kena-kena kanu kafir, ditipu gimana naon kanu kafir, ieu tidak boleh. Tetap saja kita harus memperlihatkan kejujuran prinsip Islam dalam berbisnis. Nabi juga, para sahabat tidak selamanya dengan muslim, tapi juga berbisnis dengan non muslim. Tapi prinsip-prinsip Islamnya tetap dijaga. Nah, anu kedua dan terus. Kita sudah pertemuan kita di jihad ini.